Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diharapkan para pelajar dapat melakukan gerak kerja pada hari ini, iaitu dengan membuat nota ringkas, okay, yang berkaitan dengan 10.1 untuk pekerjaan pada hari ini sahaja, dan pada pekerjaan pada hari Khamis nanti pertemuan yang akan datang kamu akan bersiap sedia dengan 10.2. Okay, jadi video nanti cikgu akan berikan kepada kamu. Kamu boleh live dah dan tonton. Pastikan saluran letak itu di sana. Dan pada masa yang sama, anda lihat pada buku haptik. Okay, buku haptik ni. Okay, anda lihat pada yang 10.1 sahaja. Okay, 10.1 iaitu dekatan 5 yang bab akhir tu, bab 10, dia tunjukkan di sini. Anda lihat, sebab cikgu akan ikut pasal-pasal lah. Nanti sekarang kamu buat semua tapi aku pun kamu buat tak faham dia. Tapi kamu buatlah soalan 10.1, soalan struktur ni. Muka surat 97 yang perlu anda buat, soalan 10.1 dan juga soalan AC 10.1. Jadi fokus cikgu pada hari ini 10.1 esei dan juga soalan struktur haptik serta nota reka berkaitan peta IT. Saya nak awak menunjukkan peta IT, peta dakap atau peta pokok. Kerana total tu yang ada fakta dah ada huraian. Okay? Jadi anda lihatlah video tu dan cuba fahamkan. Okay? Mohon update pada cikgu dalam grup. Okay, terima kasih semua dan selamat belajar. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama belajar dalam tajuk bab 10 berkaitan dengan kecemerlangan Malaysia di pesada dunia. Okay, hari ini cikgu cuba rujuk terus pada buku teks, jadi anda bolehlah melihat pada buku teks untuk penerangan dahulu. Nanti baru anda membuat nota ringkas berkaitan dengan tajuk 10.1 dan 10.2 untuk bakinya kemudian. Baiklah, kesemulangan Malaysia di pesara dunia adalah kesinambungan daripada bab yang ke-9. Kalau kita belajar dalam bab 9 sebelum ini adalah berkaitan dengan dasar luar. Jadi sekarang lebih kepada menunjukkan bukti Malaysia tu cemerlang di pesara dunia. Baiklah, kita lihat pada sinopsis. Malaysia memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa dalam berbagai bidang. Pelibatan Malaysia dalam usaha membangkitkan isu global menyebabkan negara kita disegani oleh negara lain. Pelibatan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, isu kemanusiaan. Okey, kita akan lihat kat sini isu kemanusiaan, isu keamanan serta kelestarian global berjaya meletakkan Malaysia sama taraf dengan negara besar bagi memastikan keamanan dunia. Jadi dekat sini ada koordinat kat sini kemanusiaan, okay, keamanan, kelestarian global, menunjukkan berjaya meletakkan Malaysia sama taraf dengan negara besar. Pelibatan rakyat Malaysia juga tidak terkecuali dalam isu kemanusiaan dan keamanan serta sikap kesukarelawanan yang tinggi turut menaikkan nama Malaysia di pesada dunia. Usaha Malaysia ini pastinya berdasarkan pegangan bahawa dunia ini milik semua yang perlu dijaga sebagai satu warisan. Perkara tersebutlah menjadikan mawasan untuk Malaysia menuju kejayaan pada masa hadapan. Jadi pelibatan Malaysia ni bukan hanya di peringkat negara namun juga dari segi pelibatan rakyatnya dalam segala isu berkaitan dengan isu kemanusiaan, isu keamanan serta sikap kesukarelawanan. Okay, itu adalah tiga perkara yang penting kita tahu dalam sinopsis kecemerlangan Malaysia di pesada dunia. Baiklah, seterusnya kita tengoklah ini gambar. Okey, menunjukkan di mana ni. Di Pulau Antartika ni ke? Okey, Malaysia intipati pembelajaran. Okey, ada 5 intipati dalam tajuk ni. Kalau tak nampak, cikgu besarkan lagi. Okey, cikgu pijak, cikgu perat dulu. dia dah berubah. Salah ni. Okey, Malaysia dalam isu global kontemporari.
pelibatan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan, usaha mengekalkan kelestarian global serta wawasan Malaysia dilari pula. Okey, sekarang kita kecilkan sedikit. Okey, terdapat pelbagai elemen kewarganegaraan. Pertama, kepentingan kebijaksanaan dalam mengurus isu global. Kemudian adanya sikap prihatin dan peka terhadap isu. Okey, prihatin dan peka, semangat kesukarelawanan serta sikap kerjasama. Ini adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai moral, nilai sivik yang ada disentuh dalam tajuk intipati pembelajaran pada tajuk inilah. Okey, pertemuan tentang isu global, program peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Mungkin dua saja yang cikgu sentuh kalau cikgu sempat. Okey, yang bakinya nanti akan sambung pada hari kemudian. Okey, kita lihat satu persatu. Malaysia dalam isu global kontemporari itu, Malaysia tak terkecuali dalam menghadapi pelbagai perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Jadi sebagai sebuah negara yang mengamalkan terbuka, isu pada peringkat global sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik mempengaruhi perkembangan negara kita. Sikap dan pandangan Malaysia ini turut disuarakan dalam pelbagai pertemuan antarabangsa. So kita kat sini, coding kat sini, bahawa sikap dan pandangan Malaysia turut disuarakan. Dalam keadaan ini, kemampuan Malaysia menangani pelbagai isu dengan baik tanpa sebarang konflik menunjukkan kebijaksanaan pemimpin negara. Isu global ini termasuklah isu ekonomi dan persempadanan. Kemampuan Malaysia menangani isu ini berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Apakah antara isu global yang dihadapi? Antaranya penyalahgunaan dadah, pertihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Itulah perkara antara isu global yang akan dibicarakan pada hal ini. Kita lihat satu persatu. Okey, dalam penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan dadah merupakan isu global. Ini cikgu paket. Merupakan isu global yang dihadapi oleh Malaysia. Malaysia antara negara yang mengisytiharkan perang. Perang terhadap penyalahgunaan dadah dan menjatuhkan hukuman berat. Okey, kalau buktikan, kita kalau lihat sejauh manakah Malaysia dapat menangani penyalahgunaan dadah. Okey, kita akan tunjuk di sini kesungguhan Malaysia daripada buktikan memerangi bahaya penyalahgunaan dadah telah disuarakan dalam satu forum. Okey, koden kat sini lah forum. Forum antarabangsa seperti International Drug Enforcement Conference atau IDEC. Okey, dalam bahasa Melayunya, persidangan penguasaan penguatkuasaan dadah antarabangsa yang telah ditubuhkan oleh Amerika Syarikat pada tahun 1983. Yang kedua, Malaysia juga menjalinkan kerjasama. Okey, coding kat sini, kerjasama. Tadi forum. Kerjasama dengan siapa? Dengan Interpol. Interpol tu polis antarabangsa lah. Dalam bahasa Inggerisnya, International Criminal Police Organized dan usaha memerangi dadah. Bekerjasama juga dengan negara lain bagi mengubah strategi operasi menangani masalah ini. Okey, kerjasama. Coding yang ketiga adalah kelantangan Malaysia. Apabila sebut lantang sini berarti suara lah. Kelantangan pendidikan Malaysia memerangi dadah disuarakan dalam harta forum apabila Tuan Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat, telah dipilih sebagai ketua jabatan kuasa anti dadah antarabangsa pada tahun 1988. Okey, ini adalah gambar yang berkaitan ketika delegasi negara-negara anggota ASEAN dalam mesyuarat ASEAN kali ke-10 dengan pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai perkara dadah di Siem Reap, Kemboja 2019. Okey, ini di Kemboja. Kemudian kita sambung semula isu yang kedua berkaitan dengan sempadan. Malaysia turut terlibat dalam isu tentang sempadan dan hak milik bertindih. Jadi ini adalah isu yang penting yang perlu kamu tahu.
tentang hak milik perpindahan dengan negara lain. Apakah isu-isu tersebut? Antaranya berkaitan dengan Pulau Batu Putih yang melibatkan Malaysia dan Singapura dengan Singapura. Manakala Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. So, kamu kena tahulah Pulau Batu Putih dengan negara mana, Pulau Sipadan dan Ligitan dengan negara mana. Seterusnya, kedua-kedua tuntutan ini telah berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa. Maka, termenterailah pada tahun 2002, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Okey, ini adalah pada peringkat awal berkaitan dengan tuntutan. Okey, yang kedua ada kaitannya dengan mahkamah. Okey, maka telah diputuskanlah Pulau Sipadan dan jadi hak milik Malaysia. Namun pada tahun 2008, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan pula hak milik Pulau Bawah Batu Putih menjadi hak milik Singapura. Dekat sini kalau nak ingat perkataan Singapura pun boleh juga. Okey, yang ketiga, yang keempat, tuntutan Kepulauan Spratly melibatkan ada tiga buah negara, China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Isu ini belum selesai sehingga ke hari ini. Jadi kata coding kat sini cikgu ambil Spratly Blok. Kedudukan Spratly ni terletak di tengah-tengah. Kenapa dia menjadi rebutan Kerana dia terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara yang bukan saja penting dari sudut geostrategik, iaitu dari kedudukannya strategik lah. Tapi juga penting dari aspek perdagangan. Perkara inilah menjadi asas perebutan. Okey, kat sini perkataan rebut. Seterusnya bagi Malaysia, Tuntutan terhadap Kepulauan Spratly ini bermula pada tahun 1979 apabila memasukkan sebahagian daripada Kepulauan Spratly dalam wilayah Malaysia. Pernah juga isu timbul pada tahun 1979 di mana pada masa itu Malaysia memasukkan Pulau Spratly dalam wilayah ini. Merangkumi pulau-pulau kecil seperti Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan juga Layang-Layang seperti yang termaktub dalam Zon Ekonomi Eksklusif. Okay, dia ada banyak pulau-pulau. Antara usaha yang dilakukan bagi menyelesaikan masalah ini, usaha dia adalah melalui forum ASEAN China pada tahun 1992. Okay, kita tengok pulau dekat mana. Okay, inilah gambar dia, Pulau Spratly. Okay, Pulau Spratly ni kecil je, okay dia. Menjadi rebutan mana tadi? Menjadi rebutan Vietnam. Okey, menjadi rebutan Brunei. Menjadi rebutan Filipina. Menjadi rebutan China. Okey. Ini yang menjadi rebutan keempat-empat buah negeri tadi Okey, Pulau Sipadan yang ni, ini gambar Pulau Sipadan lah. Yang tadi menjadi hak milik Malaysia kan. Yang tadi putuskan menjadi hak milik Malaysia. Kita lihat apakah intipati ataupun informasi tentang Pulau Spratly. Terletak di Laut Cina Selatan, seluas 500 batu persegi, kira-kira 100 batu nautika daripada pantai Borneo. Okey, maksudnya dekatlah dengan pantai Borneo Sebuah pulau batu karam yang mempunyai lebih 100 buah pulau kecil. Kan cikgu cakap tadi, dalam ni banyak pulau-pulau, ada 100 buah pulau-pulau kecil yang banyak batu karam ni. Okey, berbentuk batuan dan batu karam dengan 9 daripadanya bersaiz besar. Dan turut dikenali sebagai Terra Nullius iaitu tidak mempunyai pemilik sampai sekarang Yang ketiga adalah kempen anti minyak sawit. Gerakan anti minyak sawit ini dilancarkan oleh negara maju secara tidak langsung menggugat ekonomi negara sedang membangun. Isu ini terpaksa dihadapi oleh negara pengeluar minyak sawit termasuklah Malaysia dan Indonesia. Kita tahu minyak sawit ini menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya. Kacang soya ni siapa yang buat? Iaitu ASA, American Soybean Association. Okey. Gerakan anti minyak sawit dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya tadi iaitu ASA. Inilah yang melakukan gerakan ni.
digerakkan. Ya, dan juga pihak NGO pencinta alam di Eropah. Jadi ada dua lah, satu asal, satu NGO pencinta alam. Mereka mempunyai argumentasi. Apakah argumentasi mereka? Bagi asal, minyak sawit ini menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Jadi bila ada minyak sawit keluar, maka terjejas jualannya. Bagi NGO pula, mengatakan penanaman minyak kelapa sawit ini menjadi punca pencemaran. Lebih kepada pencemaran lah. Pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan, habitat haiwan luar, haiwan liar. Jadi keadaan ini telah menyebabkan berlakulah bantahan terhadap minyak sawit. Okey, apakah Malaysia lakukan langkah? Okey, Malaysia menangani isu ini melalui satu pertubuhan bernama RSPO, Roundtable of Sustainable Palm Oil. Kempen berterusan melalui kempen. Kemudian Malaysia juga mendapatkan skim sijil. Okey, ada satu persijilan Malaysia Sustainable Palm Oil MSPO. Apa tujuannya? Untuk menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan melaksanakan amalan baik seperti Good Agricultural Practice atau GAP, amalan pertanian baik. Jadi kita nampak di sini Malaysia tidaklah menggunakan konsep peperangan atau maki-maki. Dia lebih kepada strategi dengan cara yang berhemat, dengan cara yang bijak, melalui kempen, melalui mendapatkan sijil dan melalui amalan baik. Tidakkan Malaysia secara berhemah ni, kondisi berhemah dalam menangani isu kempen minyak sawit ni dapat mengelakkan sebarang konflik. Konflik tu maksudnya sebarang pertelingkahan lah dengan negara-negara yang terlibat. Okey, ini adalah gambar yang berkaitan dengan pekerja yang sedang mengangkut buah kelapa sawit. Okey, cuba lihat soalan yang kira-kira Robin ni. Soalannya, nyatakan dua pihak yang melancarkan gerakan anti minyak sawit di negara barat. Jadi saya nak awak menjawab soalan ini di dalam latihan awak juga. Okey, anda buat nota dan buat dalam bentuk ayat pemahaman. Caranya, dua pihak yang melancarkan gerakan anti minyak sawit di negara barat ialah dah ada jawapan kan dekat atas. Asal, iaitu apa asal, okey, dan juga NGO pencinta alam. Mungkin jawab dengan bentuk ayat. Apakah rasional mereka melancarkan gerakan ini? Sebablah yang tadi ni, bagi asal apa, bagi NGO tu apa, itu adalah sebab. Okey. Kemudian pada pendapat anda, ini soalan berkaitan dengan kebaik yang terbuka. Apakah yang akan berlaku sekiranya gerakan minyak sawit ini berterusan? Okey, kalau gerakan ini berterusan tanpa ada langkah yang dibuat oleh Malaysia, apa akan berlaku pada penjualan minyak minyak sawit Malaysia? Pastilah akan terjejas dari segi penjualan, dari segi harga, okey. Dan efeknya juga kepada buruh. Okey, efeknya juga pada negara. Okey, jadi kita tahu kelapa sawit merupakan komoditi utama di negara Malaysia. Bukan hanya negara Malaysia saja, malah di negara-negara seperti Indonesia juga turut menanam kelapa sawit. Okey, yang keempat, apakah tindakan anda bagi memastikan minyak sawit terus berjaya? Okey, tindakan anda yang ginilah tadi. Tindakan anda, okey, menggunakan RSPO, kempen berterusan, skim persijilan Malaysia, amalan baik. Okey, yang ini anda huraikan dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, jadi ini ditandakan yang perlu anda buat dalam latihan. Seterusnya kita masuk aspek yang ke kedua, sudah pertindihan sepadan, sudah kita masuk yang ketiga. Okey. Iaitu pemerdagangan orang. Pemerdagangan orang ni merupakan satu jenayah yang terancang. Maksudnya jenayah yang dirancang lah. Aktiviti ini dijalankan tanpa mengenal bangsa, agama, keturunan dan warna kulit. Pemerdagangan orang merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan juga keselamatan negara. Okey, jadi yang mengancam ni mengancam apa? Ada dua aspek. Hak asasi dan keselamatan negara. Dan Malaysia tidak terkecuali daripada hadapan dengan isu ini. Okey, apa reason dia?
perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia telah menarik kehadiran warga asing. Ha. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan orang. Yang kedua, kedudukan Malaysia perlu strategik di Asia Tenggara menjadikannya sebagai lokasi transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain. Yang ketiga, Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada siapa? Kepada mangsa pemerdagangan orang tadi. Okey. Sebagai buktinya, hak kanak-kanak 1989 serta protokol PBB untuk mencegah, menyekat, menghukum pesalah pemerdagangan orang. Okay, dan yang keempat, Malaysia telah menubuhkan MAPO ataupun Council of Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migrants. Okay? Ataupun dalam bahasa Melayunya, Majlis Anti-Pemerdagangan Orang. Okay, dan anti penyeludupan migran. Okay, satu seluduk, satu memerdagangkan pemerdagangan orang. Okay, dan menguatkuasakan anti trafficking in progress of person and anti smuggling of migrant anti action. Okay, iaitu akta anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran. Okay. Pada tahun 2007-2008 pun ada. Dan Malaysia juga telah menjalankan, mewujudkan satu pelan tindakan kebangsaan anti pemerdagangan orang bagi menjalankan rundingan dengan negara luar, penguatkuasaan, pendakwaan dan juga perlindungan. Okey, yang seterusnya, penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat seluruh dunia. Acute Immune Deficiency Syndrome. Okay, ini adalah dulu kita ketahui penyakit sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Acute dulu tu memang sangat-sangat membahayakan iaitu sejak tahun 1986 sehingga tahun 2014 sejumlah lebih 100,000 kes dilaporkan dengan 16,000 kematian. Dan penyakit ini berpunca daripada gaya hidup yang tidak sihat serta penyalahgunaan dadah. Okey, ini adalah tentang latar belakang lah. Kemudian kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan bertindak proaktif memastikan penyakit tidak merebak. Apa yang dibuat? Melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan. Okey, pemeriksaan. Yang kedua, memberikan rawatan kepada mangsa dan tindakan ini menyebabkan Malaysia telah berjaya mengawal penularan wabak tersebut. Okay, seterusnya peranan WHO. Okay, WHO telah memperakukan Malaysia, pencapaian Malaysia antara negara Asia yang berjaya mengurangkan masalah. Contoh penularan wabak daripada ibu kepada anak pada tahun 2018. Okey. Bergerak-gerak ni. Okey, sambung semula. Sejak tahun 2011, Malaysia telah mendukung hasrat PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS. Ha. Pada tahun 2030, melalui satu pelaksanaan National Strategic Plans for Ending AIDS dan pada masa yang sama menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan pada 16 September. Pada 1 Disember bukan 16 September, cikgu teringat ada Malaysia pula. Hari AIDS dunia adalah 1 Disember. Jadi kalau para pelajar yang menyambut 1 Disember tu adalah hari apa? Hari AIDS dunia. Okey. Okey. Mari kita tengok apakah maksud pemerdagangan. Pemerdagangan orang ni adalah definisi sebagai perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan. Jadi kataan perolehan, okay, ada tenaga kerja, ada konsep paksaan. Okay. Apa contoh-contoh paksaannya? Rekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang melalui Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Jadi cerita pasal fakta ni memang kena fakta betul lah. Jadi kita lihat kat sini, sempadan sudah
Okey, dadah sudah. Kamu akan lihat tadi dadah yang pertama, yang kedua sempadan, yang ketiga berkaitan kempen anti minyak sawit, dan yang keempat pemandangan orang, lima penyakit berjangkit. Okey, soalan. Nyatakan penyakit berjangkit yang menular pada masa ini. Jadi saya mohon anda jawab soalan ini di dalam latihan awak. Okey, masukkan selain daripada nota, ringkas jawab soalan ini. Apakah kesan kepada masyarakat dunia jika kita gagal menangani wabak ini? Apa kesannya? Okey. Kepada masyarakat dunia jika kita gagal menangani wabak ini. Okey. Malaysia memainkan peranan penting dalam isu global terutama yang berkaitan dengan kepentingan negara. Walaupun berhadapan dengan pelbagai kesukaran, Malaysia tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya memberikan sokongan terhadap langkah diplomasi dan juga berhemah yang telah diambil oleh pihak kerajaan bagi menyelesaikan sebarang konflik antara bangsa. Jadi koordin kat sini ialah Malaysia tidak menggunakan kekerasan, Malaysia berikan sokongan dengan langkah diplomasi dan juga berhemah. Untuk apa? Untuk mengelakkan sebarang konflik antara bangsa. Okey, untuk hari ini cikgu cuma sampai 10.1 cikgu terangkan. Maka anda lengkapkanlah nota anda 10.1 dengan baik. Dan juga gambar-gambar yang berkaitan serta menjawab soalan yang ada tertera di sini. Okey, itu tugasan anda. Yang perlu anda dijawab. Okey. Baca dia pula nanti anda boleh jawab di bahagian 10.2 tu pada hari yang berikutnya. Okey, semoga jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Semoga bertemu lagi dengan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih anda faham. Assalamualaikum.